akhir-akhir ini terdengar santer sekali rumor bursa transfer dari klub Bali United. Apakah Robin van Persie, Sneijder, dan Rafael van der Vaart ke Bali United? Inilah bocoran dari Stefano Lillipali. Stefano Lillipali angkat bicara soal rumor Rafael van der Vaart yang diisukan merapat ke Bali United. Rumor ini telah didengar hingga telinga Stefano Lillipali yang saat ini tengah berada di Belanda. Saat diwawancarai, penyerang timnas Indonesia tersebut mengatakan bahwa itu hanyalah rumor. Dan juga Vano menjelaskan bahwa terkait kabar manajemen Bali United yang menjalin komunikasi dengan Wesley Sneijder dan Robin van Persie juga hanya sebatas rumor. Ya. Sebelumnya, Bali United telah melepas salah satu pemain asing mereka yakni Marcos Flores. Lalu terkait kontrak Silvano Comvalius juga belum ada kepastian dan kabar resmi dari Bali United. Sejumlah pemain telah diperpanjang kontraknya oleh manajemen Bali United, di antaranya Irfan Bahdim, Muhammad Taufik, Yandi Sofyan, dan beberapa pemain lokal lainnya. Ya, itulah tadi kabar mengenai bursa transfer Bali United yang masih berupa rumor dari GSN. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. GSN pamit, sampai jumpa!